Sehat barokah, sukses selalu, salam Gerbang Banyulangit. Sekarang kita sudah berada di Gerbang Banyulangit. Masuki area ini, kalian akan menemui menara kembar yang menjadi ikon dari Gerbang Banyulangit. Uniknya, menara tersebut didirikan menggunakan media bambu, dibikin 3 lantai dengan jembatan di tengah sebagai penghubung menara satu dengan menara yang lain. Serunya bermain di Gerbang Banyulangit. Teman-teman dapat juga menikmati kuliner dengan berbagai pilihan menu, dengan lapak-lapak sederhana yang berjajar rapi. Area kuliner dilengkapi meja kursi di bawah pohon bambu. Kuliner yang dijajakan merupakan makanan dan minuman tradisional atau ndeso. Ada makanan berat seperti rica-rica entok, ayam goreng, tongseng, dan snack ringan sebagai teman ngemil ketika menikmati keindahan Gerbang Banyulangit di Piyungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah emakaken nama kula Nurul Ajiza. Di sini saya selaku pengelola di Gerbang Banyulangit. Gerbang Banyulangit merupakan wisata yang terletak di aliran Sungai Opak. Di sini terdapat 20 lapak makanan dan 4 lapak aksesoris, dan Taman Gerbang Banyulangit ini didirikan sejak tanggal 21 April 2019. Fasilitas yang ada yaitu di sini ada gazebo, ada terletak saung-saung untuk duduk, terus ada ikonnya menara, ada ikon lagi kita baru itu gerbang selatan, terus ada gazebo kecil yang disewakan juga seperti pendopo, lalu ada kolam renang, ada kolam terapi ikan gratis, terus ada musola, toilet juga ada. Jika ingin mengadakan acara arisan atau reuni di sini bisa menyewa pendopo. Pendopo itu 400 sudah include sound sama tikar. Juga gazebo kecil itu 300 sudah dengan sound dan tikar. Makan? Itu. Untuk makan kita juga menyediakan prasmanan, nanti harganya menyesuaikan. Iya, menyesuaikan. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Selamat sore. Sukses GBL. Sehat barokah, sukses selalu. Salam Gerbang Banyulangit.